Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Demi bantu suami nikahi pacarnya, wanita ini rela cerai setelah 3 tahun berumah tangga. Setiap pasangan pasti menginginkan rumah tangga yang awet dan langgeng. Tak jarang seseorang sampai mati-matian mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Tapi hal yang berbeda justru dilakukan seorang wanita asal India ini. Demi kebahagiaan sang suami, ia rela bercerai dengan suaminya agar pria yang dicintainya itu bisa menikah dengan pacarnya. Kasus ini terjadi di sebuah desa di wilayah Madhya Pradesh di India. Dilansir dari Tim Snow, suami wanita itu ingin menikahi sang kekasih tanpa bercerai dengan istrinya. Parahnya, ia ingin membangun rumah tangga dengan keduanya. Tapi tentu saja hal itu gak mungkin secara hukum di India. Karena hal ini, wanita ini memutuskan untuk merelakan bercerai dengan suaminya agar pria yang dicintainya itu bisa menikahi pujaan hatinya. Dia, suami sang wanita, ingin menjalin hubungan pernikahan dengan keduanya yang tidak mungkin secara hukum. Tapi istrinya sangat dewasa. Dia menceraikannya dan membuatnya menikahi pacarnya. Kata pengacara pasangan itu yang dikutip dari Twitter @ani. Meski begitu, sampai saat ini masih belum diketahui apakah suami wanita itu sudah menikahi sang kekasih atau belum. Atas tindakannya ini, banyak netizen yang merasa tersentuh dan memuji pengorbanan wanita itu demi kebahagiaan suaminya. Semoga dia menemukan pasangan yang cocok untuknya juga, kata seorang netizen. Pria yang sangat gak sensitif, kenapa dia menikahi wanita lain? Jika dia punya pacar, pacarnya itu juga harus segera mengusirnya. Karma akan menyusul. Berharap wanita pemberani itu mendapat suami baru yang penuh kasih sayang, perhatian dan setia, tulis netizen lainnya. Sebelumnya, pada bulan Juli lalu, seorang pria asal Madhya Pradesh menikahi dua wanita sekaligus. Upacara pernikahan mereka berlangsung di Kerala di India dengan dihadiri 3 pihak keluarga dan seluruh warga desa. Begitu juga tahun lalu, seorang pria berusia 35 tahun menikahi lagi istrinya sekaligus menikah dengan saudara sang istri secara bersamaan. Sangat berbesar hati ya wanita itu. Semoga nantinya ia bisa dipertemukan dengan orang yang lebih tepat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.